Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat kan? Semoga sehat ya teman-teman. Dan yang lagi sakit semoga sehat kembali. Amin. Video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Dan kemarin itu aku udah baca komenan kalian tentang penilaian terhadap aku. Aku mengucapin terima kasih banget ya teman-teman. Pokoknya aku bersyukur banget dengan sharing seperti ini tuh. Aku punya teman-teman online yang baik-baik banget, yang selalu support aku, yang selalu menilai aku itu dari segi positifnya. Semoga Allah yang balas kebaikan kalian ya, amin. Hari ini aku mau masak sayur asem aja. Jadi aku masak yang gampang aja seperti biasa, karena memang aku bisanya masak yang gampang-gampang. Dan memang aku anti ribet-ribet klep banget gitu ya. Aku jarang banget masak yang pakai santen-santenan dan lain-lain gitulah teman-teman. Jadi aku cuma masak sayur asem, terus nanti aku mau goreng ikan, sama aku mau nyambel. Udah gitu aja. Nah, ini tuh kemarin aku kan udah nyobain tuh bumbu, pakai bumbu racik gitu ya, sayur asemnya, dan ternyata enak. Jadi aku tuh ketagihan, karena kalau misal pakai bumbu racik ini tuh kita nggak usah tambahin asam jawa lagi gitu ya, udah enak gitu, udah seger. Jadi sekarang aku ketagihan untuk masak sayur asem, sayur sop pakai bumbu racik aja, karena lebih praktis dan simple. Nah, setelah ini tuh aku goreng ikan sama aku nyambel, cuma nggak aku videoin karena kebetulan HP-nya mati waktu itu. Jadi ya udahlah. Lanjut lagi, ini siang hari. Jadi ini anak-anak aku tuh lagi pada mainan. Kakak Iranya lagi ngasih makan kelinci. Terus ini ada Arenya lagi mainan air gitu ya, karena mau bantuin suami aku nyuci mobil. Jadi suami aku tuh pertama kalinya nyuci mobil sendiri. Biasanya sih ke tempat gitu ya, ke tempat penyucian mobil, tapi kali ini lagi nyuci mobil sendiri. Terus aku sambil mau jemur-jemur pakaian. Jadi ini cucian aku dari semalam, tapi baru sempet mau aku jemurin karena mobilnya baru keluar gitu ya. Jadi ini siang hari baru aku mau jemur-jemur pakaian. Cucian aku banyak banget hari ini karena aku nyuci spray, lumayan banyak ya cuciannya. Terus ini ada lagi cucian, seperti inilah setiap hari teman-teman, selalu ada cucian numpuk gitu ya. Nah, ini aku mau jemur-jemur pakaian, tapi masih ada jemuran yang perlu aku angkatin dulu. Jadi ini aku angkatin jemuran dulu. Alhamdulillah jemurannya udah kering ya. Jadi ini tinggal aku angkatin dan nanti aku bakalan lipet-lipetin. Terus lanjut, ini aku jemur lagi. Selalu seperti ini ya, apalagi di mesin cuci itu selalu ada pakaian yang antri untuk dicuci gitu teman-teman, karena memang personilnya banyak, apalagi sekarang itu kan panas banget, gerah banget ya. Jadi dikit-dikit tuh ganti baju gitu loh. Kalian sama nggak sih teman-teman? Nah, ini pemandangannya, lagi lihat suami aku sama anak-anak lagi pada nyuci mobil. Terus aku sekalian aja nih mau beresin area ruang tamu, mau masuk-masukin itu yang kelihatan berantakan. Terus ini untuk kue-kue aku taruh di sini aja. Oke, lanjut lagi. Ini sekarang aku mau vakum aja, jadi aku nggak nyapu ya. Aku vakum aja karena kebetulan aku lagi pakai karpet ini yang merah ini di ruang tamu. Jadi udah, ini sekalian aja aku ngevakum gitu. Ini awalnya aku ini sih cocok nggak ya gitu.
karpet ini dipakai di ruang tamu ternyata cocok-cocok aja dan malah nyaman aja gitu di kakinya. Karena memang karpet ini tuh empuk ya teman-teman, jadi ini nyaman dipakai di mana aja, mau di kamar, mau di ruang TV, mau di ruang tamu, pokoknya cocok aja gitu. Nah, buat teman-teman yang mau samaan, linknya ada di deskripsi ya. Langsung cek aja description box aku. Setelah selesai ngelapin meja, sekarang aku mau ngelap-ngelapin kaca juga karena di sini juga udah buram nih kacanya, udah kotor. Jadi memang waktunya untuk ngelap-ngelapin sekarang. Terakhir aku ngelap-ngelapin kaca itu kayaknya mau lebaran gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomongin subscriber ya, aku dulu punya subscriber namanya Bunda Harnita. Nggak tahu orangnya itu masih suka nontonin video aku apa enggak ya. Semoga beliau itu masih sehat, karena kebetulan waktu itu terakhir beliau komen di YouTube aku, beliau tuh cerita kalau beliau itu lagi kena COVID gitu. Dan setelah itu dia tuh nggak pernah komen lagi di YouTube aku, dan aku tuh ngerasa kehilangan banget gitu. Semoga Bunda Harnita sehat terus dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bunda Harnita, kalau nonton video aku boleh komen ya, karena aku kangen banget komenan Bunda. Bener-bener aku tuh takut banget Bunda Harnita ada apa-apa gitu ya. Takutnya barangkali ternyata udah enggak ada, karena terakhir komen di YouTube aku itu beliau lagi sakit COVID gitu. Dan aku tanya sama teman-teman aku yang sering beliau komenin juga, ternyata juga sama, enggak pernah komen di YouTube-nya teman-teman aku juga gitu. Semoga beliau sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin dan panjang umur. Oke, lanjut lagi kita ke video ya. Jadi ini sekarang aku mau ganti spray dulu. Spray aku tuh sebenarnya warnanya udah buluk-buluk banget teman-teman, karena ya gitu ya, punya anak kecil yang sukanya kalau makan suka di kasur gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya nyuci itu tuh, karena aku pakainya mesin cuci aja, itu tuh suka nggak hilang kayak bekas coklat dan lain-lain gitu. Nah, ini sekarang aku mau lipet-lipetin baju, dan aku tadi tuh pusing banget gara-gara lihat cucian seperti ini terus tiap hari. Jadi setiap hari itu aku lipet-lipetin baju sebanyak ini. Ya begitulah ya teman-teman, kehidupan ibu rumah tangga kayaknya tuh gak ada habisnya ya, pekerjaan rumah. Tapi aku tuh menikmati banget peran aku jadi ibu rumah tangga, walaupun ya capek banget ya teman-teman. Cuma alhamdulillah karena ada bala bantuan, alias ada bantuan suami aku kalau misal lagi libur atau misalnya pulang kerja, beliau bisa bantuin aku, pasti dibantuin gitu. Kalau semuanya aku yang kerjain kayaknya gak mampu deh aku. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Pekerjaan ibu rumah tangga tuh memang kayaknya gak ada habisnya banget. Kadang tuh udah lelah banget untuk urus anak aja gitu ya. Kadang kita juga gak sempet mandi, gak sempet makan. Pokoknya yang penting anak dulu gitu. Tapi utamakan kewarasan ya. Pokoknya kalau misalnya lagi capek, yaudah istirahat dulu, jangan memaksakan. Pekerjaan rumah itu masih bisa dinantikan gitu ya. Tapi kalau misalnya urusan anak, urusan perut, itu harus diutamakan. Kalau aku sih gitu ya. Tapi pekerjaan rumah juga harus dicicil sih. Maksudnya kalau misalnya pengen santai, ya santainya sebentar aja, jangan terlalu lama juga, jangan mager-mageran. Karena kalau misalnya kita udah terlalu mager, akhirnya gak mau ngerjain sesuatu yang lain. Ya gak sih teman-teman? Aku tuh kalau misalnya terlalu lama mager, akhirnya badan aku tuh cepet capek, padahal gak ngapa-ngapain tapi capek, terus mudah pusing gitu. Makanya aku jadikan pekerjaan ibu rumah tangga itu tuh kayak aktivitas aku untuk olahraga gitu sih. Nah, untuk ngecas semangat aku lagi, aku mau main dulu di time zone bareng sama anak-anak. Jadi hiburan aku tuh sama suami ya kayak gini aja sih. Ini aja tuh udah seneng banget gitu ya, ikutan main seperti ini, lihat anak-anak happy lari-larian gitu-gitu tuh udah happy banget gitu. Thank you.
Masa-masa seperti ini bareng sama anak-anak itu tuh pasti bakalan dirindukan banget. Nanti anak-anak gede, mereka tuh mainnya sama teman-temannya sendiri gitu ya, nggak sama mama papahnya lagi. Makanya aku maksimalin sekarang untuk main-main sama anak-anak aku kalau misalnya ada waktu gitu ya, weekend seperti itu. Walaupun cuma main-main seperti ini, kita tuh udah happy. Jadi paling segitu aja ya teman-teman untuk video aku kali ini. Semoga videonya menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.